bersama Sitasi. Kegiatan berapa ya mas telurnya? 200. Oh. Ini sangat ramai. Kegiatan apa tadi? Pasar murah no? Kegiatan. Kenapa kegiatannya sini? Waduh, oh iya. Grebek. Kegiatan gelar pangan murah bahan pokok yang ada di Kalasan. Nah, ini dia. Luar biasa ramai. Saya mau mencoba. Bunyi, Mbak. Beras, Mbak, di sini apa aja, Mbak, yang dijual? Tinggal gula sama terigu. Berasnya masih habis. Semua habis beras. Ya itu masih 52. Ayo gula lo rata posisi. Ya. Gula berapa? Berasnya sih orang. Ya sini lah. Masih ada beras ya? Berasnya masih orang. Ini kok berapa? Beras habis. Ya itu ini buat ibu ini udah selesai. Udah habis. Jam segini udah. Sudah habis ya Mbak berasnya? Habis bu berasnya. Oke, terima kasih, sukses ya. Yang masih ada apa ini? Gula sama terigu. Terigu berapa? Terigunya 9.800. Terigu apa nih? Gula. Mau beli boleh. Boleh lah, ini dua. Ibunya mau beras. Gulanya kayak apa? Gulanya kayak apa sih? Ini bu, gulanya bu. Ini terigunya. Mas Ali, gulanya masih banyak. Ada yang mau beli dua, boleh? Iya, beli yang sampel. Beras nggak bisa ya? Ya ini dua mas. Dalam? Ini aja. Pinten bu? Ini aja lah untuk ini mas. Saja ini butuhnya beras. Ini apa-apa mas? Ya ini situasinya seperti ini ya. Sungguh luar biasa ramai. Yang masih ada beras di mana ini? Rp21.000. Ya. Oke. Itu masih ada. Situasi.
adalah stand yang sudah habis-habisan. Nah, ini masih antri, saya tidak tahu antri apa. Oh, di sini ada ini ayam. Mbak, antri ya. Minyak goreng. Oh, minyak goreng apa ya? Taninya. Oh, berapa, Mbak? 5.500. Oh, ya, hampir sama. Nah, situasinya ramai sekali ini. Monggo. Oke, canggih antri. Iya. Saya tak muter. Iya, bener asem. Apa, Tan? Jamu. Oh, gak pernah jamu. Oke, ini lihat situasinya saja. Ini ada telur asin, telur bebek, telur asin 3.000, bebek untung. Sebab ya Pak makan, nanti kalau enggak keasinan. Ini adalah stan bebek, ini stan minyak, ramai sekali nih stannya, nih ramai banget. Panas-panasan. Ya, kita lihat ada promo ayam murah 27. Ada masyarakat di Kalasan dengan situasi yang panas, mereka masih selalu setia untuk antri. Nah, ini adalah lokasinya di dekat SMP Negeri Kalasan, dan sebelah kiri adalah SD Negeri Kalasan Baru. Ini cukup banyak yang antri, yang parkir. Sebelah utara adalah Koramil Kalasan. Nah, ini petugasnya cukup sigap. Ada juga yang jual jamu. Ye, monggo. Ye. Nah. Itu dia. Ramai sekali. Ini adalah Koramil Kalasan. Ini adalah Taman Raden Ronggo. Sudah akan hidup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.